ting tong. Pak Ketua harus mengondisikan ini ya. Jadi Pak Ketua hari ini tidak ikut ke loket karena ini nanti kalau tutup repot ya, karena untuk pemberangkatan besok. Jadi Pak Ketua harus mengondisikan tingtong bis ALS Nopit 253. Ayo Pak. Bang Zul nomor berapa? Nomor 8. Oh, nomor 8. Itu ya Pak Ketua itu ya. Mana dia? Itu depan sendiri itu loh, itu loh. Ya preman sih. Yuk klakson Pak, klakson Pak, klakson Pak. Klakson lagi. Ayo klakson lagi biar ini kan ambulan ini belakang ini. Ayo klakson, klakson semua. Iya, klakson aja enggak apa-apa. Ayo klakson aja, Pak, biar bubar semuanya. Ini ambulan ini urusannya ini. Ayo gas terus. Klakson aja. Terus kita terus aja terus. Kita terus aja enggak apa-apa. Ambulan terus kita. Iya, kalau ada ambulan kita harus terus kasih jalan. Ya, walaupun lampu merah. Walaupun lampu merah, iya, tapi hati-hati. Barang polisi aneh-aneh juga. Lampu merah kok tabrak. Enggak apa-apa, Pak, itu. Oh, kalau ada tahu operator itu ya. Iya, karena ada darurat. Nah, kan tahu juga pengin tahu kan. Ayo.
Ya. Ini pesawat 311 mau landing. Oke, kasih siapkan parkir. Siapkan parkir. Wah, mantap Bang Ali. Menggantikan Pak Ketua ini ya. Pak Ketua baru mengkondisikan tingtong dari bis ALS Novin 253 karena kalau kesorean nanti nggak jadi, nggak bisa dipasang, besok nggak bisa berangkat dan pemberangkatannya mungkin mundur. Makanya tadi Pak Ketua langsung mengondisikan supaya nanti aman semuanya. Dan untuk kali ini saya sama Bang Halim ini ya ngawal ALS 311. Nanti mau balik kabar-kabar ya Bang Jul ya. Oke, siap Mas. Nanti mau bareng Novin berapa kan bisa kan nanti dari ya, mana tadi? Danau Singkarak. Ya. Tapi agak malam kalau lewat Singkarak. Apa-apa. Lewat Singkarak biasanya jam berapa Bang Ade? Halo Bang. Berangkat dari sana. Kalau lewat Singkarak jam berapa Pak Agus biasanya? Sore itu. Sore mau malam Pak. Ya malam. Malam. Paling jam 8, jam 9 ya? Nah ini Mas Halim, suasananya seperti ini. Ya tidak, tahu kan. Ya jauh beda ya. Bis ALS Novin 311 bermesin Mercedes-Benz OH1526 berkaroseri Rahayu Sentosa Skyliner. Dan untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan bis ALS dari Kota Yogyakarta pukul 11 siang. Untuk yang awal kali ini masih Pak Keribu ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video pemberangkatan bis ALS Novin 311 ya. Untuk kali ini ada yang tidak biasa dalam video ini karena Pak Ketua tadi diwakilkan oleh Bang Halim ya untuk mengontak agen perintis. Bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.